Bagi sobat pengguna Jawara Vision, mungkin saat ini siarannya nggak ada. Terus muncul tulisan error barcode atau bahkan yang nggak ada siaran sama sekali gitu di ganti-ganti channel. Nggak usah khawatir, sobat hanya perlu menerapkan hal ini. Jadi langsung aja hubungi admin Satelit Parabola Epoch, langsung kasih ID-nya, terus sobat pilih paket apapun. Bisa pilih paket termurah 10.000 untuk aktivasi ulang supaya receivernya nyala lagi. Jadi sobat bisa nonton siaran-siaran di Jawara Vision-nya lagi. Jadi bagi sobat yang mau diaktivasi lagi receivernya, langsung aja hubungi admin Satelit Parabola Depok di bawah ini, di deskripsi video ini. Terima kasih.